hasil ketenangan. Kita apa itu, apakah kerinci khusus, apakah asin, apakah kental, kan? Karena banyaknya yang terkenalkan yang bisa kita sampaikan. Tahun lalu, kita juga mengadakan kegiatan bersama di Desa Bulu. Kami memilih Selat Utara. Ada dasarnya. Ya, karena betul kata Pak Sekretaris tadi, Pak, kita di Dinas Pendidikan berada di Utara. Karena betul, Pak, jujur bahwa di awal-awal kegiatan kita hari ini yang berlokasi di Kelurahan Selat Utara, ya, kita memberikan pelatihan terhadap kelompok wanita. Pelatihannya ada dua. Yang pertama adalah pelatihan pembuatan telur asin, dan yang kedua pelatihan pengolahan atau pembuatan keripik khusus. Nah, tujuannya apa? Sekarang kan di masa pandemi ini, usaha-usaha kecil juga berpengaruh. Hanya banyak usaha yang tidak bisa berjalan dengan maksimal, sementara kebutuhan ekonomi, kebutuhan sehari-hari masyarakat juga bertambah. Nah, mereka mau cari usaha juga susah. Makanya kami memberikan pelatihan dengan harapan bahwa dari hasil pelatihan ini mereka bisa menerapkan ilmu yang diterima untuk dijadikan usaha pekerjaan. Memang dari kegiatan ini harapannya menghasilkan produk nanti yang berdaya saing daerah, ya, paling bisa sampaikan sinar. Yang jelasnya mereka nanti setelah pelatihan ini membuat produk ini harus punya nama bermerek. Nah, ini kan punya nilai juga, belum lagi nanti rasa seperti apa nanti juga mereka sendiri yang mungkin kreatif untuk masalah rasa. Cuma satu kegiatan. Nah, tahun depan itu juga kata pada pemerintah kegiatannya lain lagi. Ada pembuatan sosis, nugget. Dan kami belum menetapkan di mana lokasinya tahun depan. Intinya berlanjut tiap tahun. Memang di rencananya juga tahun depan itu ditargetkan ada dua produk hasil pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing. Perhitungan konsumen, kita bisa mengajukan ke Balai POM kalau kita menemukan sesuatu yang merugikan. Jadi kita harus hati-hati, Bu. Kita bisa dituntut karena itu adalah salah satu hak konsumen. Jadi mereka ingin sesuatu makan yang sehat, yang salah satu fungsi kemasan, Bu, ya. Selain untuk melindungi produk supaya tidak cepat masuk angin, dan juga untuk menambah nilai jual. Karena pengalaman saya sendiri kalau menggunakan plastik yang seperti ini saya jual kan kalau keripik kelapa itu satu bungkus yang ini 8.000. Tapi kalau pakai bungkus yang jadi kalau pakai yang ini namanya kemasan standing pot kombinasi aluminium foil dengan plastik. Nah, jadi ini dijual, Bu, 12.000, jadi beda 4.000. Nah, ini harga kemasan dengan stikernya ini 2.000. Jadi ada kelebihan 2.000 dari plastik biasa. Dan 2.000. Dan itu orang enggak masalah, kita kasih ini murah, Pak. Enggak, yang ini aja bagus, Pak. Nah, jadi kan ternyata, dan memang kalau kita buat beli di rumah kan kalau sekitar kita memang sayang, biasanya mereka kita kukuskan yang seperti ini. Tapi kalau untuk oleh-oleh orang memang yang seperti ini. Jadi menambah nilai jual. Sudah paham, Bu, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan kalau memang bisa kita nanti berikutnya kerjasama atau apa masalah kemasan, Bu, saya juga buka toko kemasan sekarang. Nah, jadi kalau perlu kemasan bentuk apapun, ukuran apapun ada. Jadi kalau misalnya nggak punya modal, Bu, kita nanti bisa sharing lah. Jadi bisa nanti setelah laku baru dibayar, bisa, yang penting nanti ya pandir-pandirnya lah. Thank you.
saya ini ya, 1 kilo 1 sendok makan garam. Kelurahan Selat Utara mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan pelatihan pengolahan hasil peternakan, yaitu khususnya pada hari ini itu pelatihan mengenai pengolahan keripik khusus, dan yang kedua itu pengolahan telur asin. Adapun pesertanya ini jumlah 28 orang dari kader-kader Posyandu, tim penggerak PKK dan warga yang ada di Kelurahan Selat Utara. Harapan kami ke depannya Selat Utara merupakan ada pusat dari oleh-oleh, paling tidak ada khas yang ada di Kabupaten Kapuas, khususnya di kelurahan. Dan nantinya kita punya program ke depan, kita harus punya outlet sendirilah, khususnya karena Selat Utara ini merupakan akses lintas transportasi antar provinsi, antar kabupaten yang melintasi di Kabupaten Kapuas itu melewati Kelurahan Selat Utara. Jadi paling tidak warga yang melintasi Kabupaten Kapuas itu akan singgah untuk